Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari masyarakat atau dari tokoh agama atau dari siapapun sebagai warga Indonesia, tentu semuanya menolak narkoba dan sangat berkeinginan anak-anak bangsa ini juga bapaknya juga keluarganya semua terbebas dari narkoba. Kita alhamdulillah dan terima kasih sebagai bangsa yang oleh negara dibentuk juga badan anti narkoba yang sekarang diketuai oleh Dr. Petrus dan semua yang terlibat dalam penanganan dan penanggulangan narkoba. Kita baca banyak tentang literatur betapa narkoba itu sangat bahaya, baik dari sisi agama maupun dari sisi kehidupan normal maupun sebagai menjaga harta para warga bangsa. Bangsa ini pernah berprestasi mengusir penjajah, tapi akan hancur dan tidak bernilai jika kita semua terjangkit. Hampir semua kecelakaan rata-rata supirnya sebagian besar juga disebabkan kurang fokus karena sebagian karena apa ya, ada masalah dengan narkoba. Itu juga pembunuhan, itu juga pelecehan rata-rata disebabkan oleh narkoba. Memang banyak yang tidak disebabkan narkoba, tapi yang kita dalam konteks ini fokus banyak kecelakaan juga diantara sebabnya narkoba, pembunuhan juga disebabkan narkoba, yang banyak lagi yang disebabkan narkoba. Jadi saya mohon bangsa ini semuanya bahu membahu untuk melawan narkoba. Kedua, bahwa dalam literatur kita di dunia kiai ada cerita tentang ada seorang baik, orang yang perilakunya baik, itu digoda beberapa kesalahan gak mau, tapi akhirnya digoda, dianggap dosa paling kecil itu mabuk. Tapi setelah mabuk malah akhirnya dia punya dosa memerkosa dan punya dosa membunuh. Apa efek dari narkoba itu buruk sekali. Maka bangsa ini di antara syarat ketahanannya harus terbebas dari pengaruh narkoba. Karena yang punya efek tak kita rusak, perilaku kita rusak, empati kita rusak, kasih sayang kita rusak dan sebagainya. Dan di hampir semua penelitian, tentu ini dalam konteks yang kita khawatirkan ya, yang kita khawatirkan itu rata-rata banyak kecelakaan, banyak baik kecelakaan di jalan maupun kecelakaan sosial maupun kecelakaan sistem sosial yang lain atau sistem pendidikan, semuanya itu masalah besarnya karena terjangkit. Karena kalau orang dengan kesadaran yang baik, meskipun dengan ego yang kurang baik, tetap bagus untuk bangsa ini, setidaknya ada fungsi lain yang bisa diperdayakan. Misal tidak kena narkoba. Mungkin anak-anak yang sekolahnya kurang pinter, yang kurang cerdas, asal tidak kena narkoba, insya Allah tetap bisa diperdayakan di masyarakat. Semoga barokahnya ya, nilai-nilai yang dianut para kiai, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tokoh semuanya itu nilai-nilai yang bisa menjaga nilai-nilai kebaikan dan harus dimulai dari terbebas dari masyarakat agar melakukan perlawanan dengan cara hidup sehat, hidup bervisi, hidup bermartabat, bermarwah dan semuanya itu tetap saja dimulai dari kesadaran. Yang kesadaran ini tidak dihancurkan oleh ya. Saya kira demikian, mohon maaf dan saya akan, bukan saya dok, semuanya pasti akan mengikuti dan ikut melawan bahaya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.